Oke, dadah. Wes semana semana semana. Halo, wes. Mana kali? Kali pada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Hah? Masuk. Nah, usah. Oh, iya. Kap. Hari Senin, Pi. Hari Senin. Iya, lampir kan sudah pasanya. Anak di bawah satu ya, coba di. Kalau perempuan sana? Ya, ibu rumah tangga. Kasih pemahaman itu. Si mata atas mau buat apa ibu tanya? Ini pembantu yang baru. Pak, kalau kita, Pak, ini ya, sudah biasa main begitu. Terus kenapa tadi ada di sana ikut main judi, main QQ? Kebetulan dia pilih beli rokok. Kebetulan pergi beli rokok. Terus terpengaruh main. Berapa tadi taruhannya, Pak? Dia main anu JKT 12. 12 maksudnya? 1.000-2.000. Kalau kita, Bu, jamnya gimana sini? Ay. Kalau kita tadi di sana itu sekedar mau nonton atau ikut main memang? Main. Main? Kenapa ikut-ikutan main? Sudah pernah sebelumnya? Barusan. Itu. Barusan. Siapa yang ngajak? Terpengaruh atau bagaimana? Isi-isi waktu saja. Iya, Pak Jangkut. Mama sesa baik ini. Poting lah, gimana poting? Iya kan, sebegitu saja. Dan nanti sudahnya tadi berdasarkan daripada informasi dari warga, dan memang sudah beberapa hari yang lalu kita sudah pantau tentang keberadaan permainan judi kartu ya dengan taruhan di tempat itu, maka kami mendatangi ya, tempat kejadian, tempat mereka berjudi dan mendapati ada beberapa warga yang sedang bermain judi. Dan kemudian kami melakukan mengamankan beberapa tersangka para pelaku perjudian dan berikut barang bukti berupa kartu domino dan sejumlah uang yang dijadikan sebagai taruhan dalam permainan perjudian mereka. Itu tersangka termasuk beberapa wanita ya, Bondan? Ya, benar. Jadi dalam penggerebekan tersebut kami mengamankan dua orang wanita dan memang juga ikut turut dalam perjudian dimaksud.